Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Wish. Hello, assalamualaikum. Yep. Teruskan. Kenapa? Teruskan menghantar tweet-tweet anda yang ke 1,000, 2,000, 3,000, 6 tiket untuk anda pergi ke konsert Wings 30 tahun. Ya. Yeah. Yeah. Ini dia. Happy birthday. Happy birthday. Terima kasih. Wings. Terima kasih. 30 tahun eh, bukan senang nak capai 10 tahun pun susah, apalagi 30 tahun. Berapa dah umur sekarang? 26. Belum cukup 30 tahun lagi. Belum. Tapi so, belum wujud lagi ketiga tu. Sebelum wujud lagi. Mak dengan ayah you tengah macam baru geli-geli ni. Saya, umatnya saya 2 tahun saya dah dengar lagu Wings. Saya 32. Macam saya dulu kecil-kecil. Tak ada sebut lagi, tak ada cakap ni. Wing. Kami nak wing. Mak saya bagi benda lain masa saya minta tu. Tapi okay. Tapi sebenarnya apa yang membuatkan korang terus utuh dalam industri hiburan? Maksudnya apa yang membakar semangat korang? And how do you guys manage to stick together, you know, sepanjang 30 tahun tu? Sebenarnya kita orang rasanya tidak pernah kerja lain selain daripada muzik dan menyanyi. Jadi kita mengambil kerjaya ini adalah sebagai kerjaya sepenuhnya. Yes. Jadi apa yang kita nak buat segala-galanya atas kejujuran dan keikhlasan kami untuk mencari hala tuju, kerana ini adalah periuk nasib kami, bukan untuk main-main. Itu dia. Lepas tu masing-masing pegang rahsia masing-masing. Oh ya? Baidi pegang rahsia Bawi. Abang Black pegang rahsia Baidi. Macam bila seorang nak keluar je, aku pecahkan rahsia kau. Saya faham. Kalau nak cerita pasal rahsia ni, empat-empat ni semua dalam poket. Geling mana? Jo tahu rahsia saya. Saya tahu rahsia Jo. Jo Black tahu semua. Dia orang tahu. Dia orang semua tahu. Semua tahu. Kan? Wings seperti yang kita tahu boleh dikategorikan selalu juga sebenarnya kan? Ada konsert-konsert Wings sebelum-sebelum ni. Tak adalah orang kata nak tunggu 10 tahun. Yelah, baru ada satu. Ada. Jadi macam-macam Abang Jo sendiri, apa rasanya yang 30 tahun anniversary Wings ni? 30 yang, lagu lagi selain itu? 30 lagu, perangai macam umur 30 balik ke ataupun macam mana? Apa lagi nak buat? Okey, sebenarnya malam tu memang kita nak flashback sepanjang 30 tahun kami untuk celebrate. Kita kira macam celebrate kita punya ulang tahun lah. Yes. Yeah. Selain daripada 30 lagu yang kita akan main, kita akan ada apa? Kejutan-kejutan. Wow. Kejutan. Macam ada artis-artis yang akan perform lagu Wing sebelum tu. Kita mintalah ada beberapa artis nama-nama besar yang setuju untuk tribute. Okey. Diorang ni semua akan nyanyi lagu Wing saja. Oh. Malam 30 hari bulan tu adalah celebration untuk Wing. So okay. Semua daripada siang kita buka pintu pukul 2 petang sampailah ke pukul 12 malam. Okey. Daripada 2 petang. Dua petang ni dia buka pintu dah. Sebenarnya dapat awal lagi sebab preparation untuk sebagainya kan. Tapi dua petang ni untuk selesa lah. Kita ada exhibition, kita ada persembahan-persembahan. Merchandise semua pun boleh dapat. Booth jualan dan sebagainya. Kita ada Wall of Fame. Kita ada exhibition Wings 30 tahun. Right. Dah sepanjang perjalanan kita ni, apa kita punya achievement dan sebagainya. Tahu tak? Achievement tahu apa? Achievement tu macam ni lah. Okay. Apa tu? Nanti I get back to you. Kejayaan. kita tunjulkan semua di situ untuk mengimbas kembali. Sebab ada di antara kita ni yang dulu pada 30 tahun yang dulu, umur dia 30 tahun. Jadi dia mengikuti Wings. Sekarang umur dia mungkin 60 tahun. Betul. Mungkin. So, mungkin 60 tahun. Mungkin hidup mungkin dah arwah tu baik orangnya. Tempatlah dia orang ni. Tapi mungkin ada 50 tahun. Dan kita nakkan ada orang mengimbas kembali. Yeah. Nostalgia dulu 30 tahun. Yang mana dia orang datang sebelum tu dia orang belum kahwin ke. Sekarang dia dah ada anak pinak dan mungkin ada bercucu. So dia bawa datang. Maknanya yang umur 60 tu datang, bila tengok balik dia menangis seorang-seorang lah. Teruk perangai aku dulu. ada ketikanya dulu. Ada beberapa orang datang. Abang, saya kahwin kerana lagu abang ni. Tu dia. Abang, saya kahwin kerana lirik ni saya bagi kepada girlfriend saya. Dia. Jadi kita nak dia datang mengimbas kembali ketika itu. Dan kita akan bawa dengan balik konsep seperti zaman 80-an dulu. Yeah. Kita nak tanya Abang Black details kepada mereka semua yang mana nak pergi konsert ni. Kat mana, pukul berapa, macam mana beli tiket dan everything. Okay. Kita start awal sikit. Kita dah buat ground promotion selama 2 bulan. Kita dah Cerita naik motor semua. Yes, kita dah buat start 2 bulan. So, kita travel all over Malaysia. Kita start mula-mula ke Pantai Timur. Pantai Timur. So, kita ride terus ke Kelantan.
dia kita turun step by step ke Terengganu, and then ke Kuantan, and then back to KL. Yep. Lepas tu kita ada set up zone yang kedua pula, kita terus ke selatan. Kita daripada Negeri Sembilan, kita terus turun ke Johor. Ini kita naik balik ke Melaka. Berakhir dan balik pada KL. Berakhir di KL. Yes. Dan actually kita baru balik malam tadi daripada utara. Utara kita terus ke Langkawi, dan keluar ke Kuala Perlis, kita turun ke Kedah, Jitra, ada ke Perak, dan balik ke Malaysia, ke KL lah malam tadi. Okey, nak cerita dia punya pasal cerita pulau tadi kan. Betul betul, pasal pulau tadi. So, nak cerita along the way ni kita mendapat yang begitu begitu sokongan yang begitu padu daripada bikers-bikers, daripada semua throughout Malaysia. Dan tujuan utama kita buat ni adalah untuk melantik ejen-ejen. Okey. Sebenarnya saya sambung sikit. Okay. Dia orang tanya pasal ejen tiket kat mana? itulah dia. Tunggu bila nak masuk time tu. Ejen tiket kita lantik seluruh Malaysia. Dalam Malaysia sekarang kita ada lebih kurang dekat 30 ejen tiket. Okey. Itu dia. Cuma dan kalau mereka agak-agak yang agak confused mana nak dapatkan tiket tu, dia orang boleh ke layari ke tiket online. Ataupun terus pergi ke sayap dua wings. Okay. Di situ dia orang boleh tanya di mana, sebab dia orang akan list down kan nama-nama ejen mana, di mana yang dia orang akan boleh deliver pun. Okay. Abang Edi, first sekali kita nak ucapkan tahniah tepukan untuk Abang Edi, anak dia berjaya ke pentas akhir Academy Fantasia 2015. Okay, ramai tahu yang mana satu. Apa dia? Anak AF budak AF yang mana satu? Yang macam Abang Edi juga. Betul kan? Ya, betul. Sama, exactly. Anak bapa. Saya bang, masa yang abang buat konsert minggu yang Wings perform dengan dia tu, ya. Mengalir bang, air mata. Saya ada anak kecil kan, kita, I can feel you bro. Actually, saya pun mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya. Pasal dia orang sanggup demi anak saya dan macam anak dia orang juga. So, dia orang sanggup untuk sama-sama perform. Yeah. Mungkin ada pesanan kepada peminat-peminat Bila ataupun kepada semua yang menonton ni untuk pentas sebagai akhir sebagai seorang ayah. Silakan bang. Saya gempak je, gempak. Sebagai sebagai bapa saya, mana kita mesti nak tengok anak kita berjaya. Betul. So saya berharap pengundi di luar tu tolong undi Bila. Selepas undi Bila, kita pergi tengok konsert Wings. Yes. Okey, kita memang habis boleh kita nak duit anda. Duit buat anak saya, lepas tu duit bagi kat Wings. Kita memang nak semua. Thank you so much kepada anda semua. Dan untuk mereka yang tak dapat lagi tiket, boleh dapatkan tiket Wings 30 tahun, 31 Oktober di Stadium Merdeka Kuala Lumpur 8:45 PM. Tapi masuk pukul 2 kan, awal kan? Yang pukul 2 tu kita buka untuk exhibition dan sebagainya. Konsert start pukul 8:45. Alright. Bang, mungkin sikit lagi bang. Sikit lagi bang. Ajak dia orang tengok konsert Wings. Baik, saya menyeru sekalian umat semua untuk hadir ke majlis 30 tahun di Stadium Merdeka pada 31 Oktober 2015. Yeah. Jangan ke mana-mana, satu Malaysia datang celebrate Wings 30 tahun. Insya-Allah kita akan jumpa bagi yang terbaik. Thank you so much.